pembahasan progres. Soal perbaikan pipa, Pak. Progresnya, Pak. Iya, perbaikan kita yang di Dan Mogot ya. Saat ini kita sudah menyelesaikan ya, alhamdulillah. Setelah berapa lama dari semalam kita melakukan pekerjaan dan kita alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekarang kita tinggal penyelesaian, artinya tinggal pengalirannya saja. Karena itu kan harus dibuka washout dan sebagainya supaya tidak terjadi apa namanya terjebak udara gitu. Jadi kita sekarang pekerjaan yang di Dan Mogot sudah selesai, intinya sudah selesai. Dan mohon maaf kepada kita sampaikan kepada para pelanggan bahwa atas kejadian gangguan pelayanan kita, mudah-mudahan sore ini sudah sampai ngalir ya, sudah sampai ke rumah ya. Berapa jumlah warga yang terdampak, Pak? Kalau diperkirakan sekitar 20 ribuan. Itu meliputi wilayah mana aja, Pak? Ya, wilayah Tanah Tinggi, kemudian Pasar Anyar, terus Kebun Jahe, Batu Ceper, dan Kebun Besar. Pak, jika sore tidak mengalir gimana, Pak? Ada langkah selanjutnya, Pak? Ya, kalau sampai sore tidak mengalir sampai atau sampai apalagi sampai besok ya, insya Allah kita akan ada bantuan tangki. Kalau memang tidak sampai besok atau besok ya, kita kalau kita kan masih 24 jam ya, belum 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari kita coba dengan tangki seperti gitu. Ada langkah selanjutnya, Pak, biar pipa enggak mengalami kebocoran lagi di situ, Pak? Ya, kalau ya supaya tidak mengalami bocoran di situ, kita langkahnya adalah memberi penguatan ya. Jadi terakhir pun kita sudah diberi penguatan supaya pipa itu tidak bergerak, karena kita tadi buat iu begitu apa namanya seperti mau direlokasi gitu. Sebetulnya kita juga sudah lama ingin merelokasi gitu, tapi kan tergantung daripada izin itu kan punya pusat. Pak, ini kan dari Jalan Nasional Kementerian PUPR ya? Iya. Itu karena katanya di akibatnya pipa itu jadi jalan ambrol gitu, Pak? Ya, bisa sih ya. Tidak mendasar ya. Mungkin kita bisa buktikan, tapi kita tidak mau menuduh juga. Artinya namanya bocor, kita bisa membuktikan sebetulnya. Kalau memang itu pipa kita, ternyata ya saya juga sebagai apa namanya yang menikmati air, kita pada waktu itu air biar lancar-lancar saja sebelum ada galian itu, sebelum ada kebocoran itu. Jadi pipa itu pas ketika patah dan bocor itu air tidak mengalir, artinya selama ini baik-baik saja. Kalau pipa kita yang menyebabkan ambrol pecah itu mungkin kita sudah lama dan apa namanya pelanggan-pelanggan di atas apa di setelah kebocoran itu juga sebetulnya kan mungkin ada gangguan, pasti ada komplain, tapi duluan, ada ya. Komplain duluan, tapi selama ini biasa-biasa aja sebelum ada kejadian seperti itu. Ya, makasih banyak, Pak. Okay.